Yang mana satu yang pergi menangis depan Putrajaya itu? Yang menangis air hidung tu dia sampai bawah, dia serik naik atas balik. Habislah pemimpin kita masuk penjara. Tak ada lah pemimpin kita. Najib Tun Razak pun keluar, saya dizalimi. Tak minta tangguh 4 bulan pun tak boleh. Eh, Najib Tun Razak, kamu dah tangguh kes kamu 4 tahun. Cuba lepas ni abang pergi depan tu Speedmart, ambil Milo sepaket. Malam ni kena tangkap, esok bawa mahkamah, petang tidur di penjara. Tapi kerana kamu Najib Tun Razak, oh tak apa, bagi panjang kes berlaku. Najib, Najib pun pandai juga makcik, dia tak pilih Sungai Buloh, dia pinggir Kajang. Siapa tahu rahsia penjara Kajang, angkat tangan. Penjara Kajang ni saudara, sebelah penjara lelaki, penjara perempuan. Apa pun benda-benda macam tu, tak tahu, leceh. Sebab itulah dia pilih penjara Kajang, kerana oh nona ku Rosmah bakal masuk bersama. Saudara, negara ini sudah jadi negara gila bila kita menangis dan meratapi pemimpin-pemimpin rasuah bila masuk penjara. Isu Najib Tun Razak bukan isu mainan. Oh, 42 juta masuk akaun, saya tak tahu. Eh, hey, Najib Tun Razak, kami bukan pemuda UMNO, wanita UMNO dan puteri UMNO. Kami rakyat. Kalau sekarang Pak Cik transfer duit dalam akaun saya pun akan naik notification dalam handphone saya bagi tahu duit masuk dalam akaun saya. Betul atau tak? 42 juta. Dan kemudian Datin Sri Rosmah Mansor kena 10 tahun. Rakyat kena ingat, saudara, bagaimana zalimnya kerajaan ini. Pemimpin ini ambil 1.25 bilion duit rakyat, letak bawah poket sendiri, abaikan 369 buah sekolah di pendalaman Sarawak, libatkan 72,800 jumlah pelajar. Berapa ramai, saudara, anak-anak kita di pendalaman nak minum air bersih pun susah. Nak pergi sekolah, nak merasa kipas pun payah. Keluar peruntukan 1.25 bilion untuk bina tenaga solar, hasilkan air bersih dan tenaga elektrik pun dia songlap sekali. Tiba-tiba satu hari di PWTC, maka menangislah seorang yang bernama Zahid Hamidi. Yana, waktu dia menangis tu, Yana, don't worry, uncle tidak akan tinggalkan Papa you, Yana. Betul, Zahid tak akan tinggalkan Najib Tun Razak, sebab tak lama lagi dia juga akan berkongsi sel dengan Najib Tun Razak.